Anemia plastik adalah anemia yang disebabkan oleh gangguan pembentukan sel darah di sumsum tulang. Penyakit ini mengakibatkan terganggunya produksi sel darah merah, putih, dan trombosit. Penyebab dari penyakit ini tidak diketahui pasti, tetapi dihubungkan dengan virus Epstein-Barr, cytomegalovirus, kemoterapi, parvovirus, dan bawaan sejak lahir atau Fanconi. Penyakit ini diderita 2 hingga 6 kasus tiap 1 juta penduduk, biasanya menyerang usia 15 hingga 25 tahun. Gejala anemia aplastik ditandai dengan lelah, jantung berdebar, pucat, pusing, pandangan kabur, dan mudah berdarah. Anemia aplastik harus ditangani oleh dokter spesialis, dan apabila pengobatan belum maksimal, dapat dilakukan transplantasi sumsum tulang.